Oh, jangan ya. Dulu kita cakap tinggi sangat. Kita kena bagi anak-anak kita mengaji tinggi-tinggi. Dengan ijazah mudah mendapat pekerjaan. Penganggur Belanda, oi. Hak sini tinggi-tinggi. BA pun ada penganggur. MA, PhD, BA, BI lagi banyak penganggur. Kita ni duk congak otak kita. Tak mau tengok pada Quran tu bagi payah. Sebab tu kalau ustaz cuma duk mengajak betul ya lah. Mana? Dia kena habang ni benda ni. Bagi tanam akidah keyakinan. Ni nak banyak nak komen orang lah. Nak komen Tok Guru. Nak komen ulama. Baiklah. Macam kita tu hebat sangat. Bukan ustaz di Malaysia ni, ustaz di Pakistan. Ayat kedua. Kalau ayat pertama Tuhan kata dia nak tarik secara berangsur-angsur dari arah yang golongan haprak ni sendiri tak tahu, tiba-tiba habis mana? Saya ingat masa tu bilion gigit jatuh 20 bilion. Kalau kali 4, 80 bilion di Malaysia. Mana kita akan jadi orang terkaya di Malaysia? Orang terkaya di Malaysia pun Robert Koch, dia ada 40 bilion lah. Ananda Krishna 20 bilion dia. Melayu tanggal kenal Allah ada 6 bilion. 6 bilion lah. 20 bilion hilang macam tu tak? Sudah bicar. Kalau kita duduk tempat-tempat dia je, Allah, aku rugi 80 bilion, 80 ribu juta. Banyak lah yang sebut dalam Quran. Itu dah jadi istighfar. Bill Gates ni penyumbang kepada Yahudi. Walau kan kita ni semua hak ini dia, hak Islam, hak Katolik, hak beriman, tak beriman, hak rajin ngaji, hak tak mahu langsung, hak PJJ, rajin darat jauh, duduk kat rumah dengan ada lagi haprak. Dia dengar malam kuliah ada pagi, dia pasang radio di rumah dia, buat tak mahu dengar langsung pun ada, dia tu apa punya teruk aku buat ni, aku nak faham Islam ke mana. Ayat yang kedua, ayat 6, ayat 44, ayat istidraj. Fadamma nasuma dukirubih bakakna alaihim abwaba kulli syai hatta iza fari'u bima utu akhazdahu barkatan fa iza hum mublisun. Jadi ayat ingat ni lah. Ni yang berlaku terjadi di Amerika 2 bulan sudah. Kawan ni memang saya cukup hebatnya ahli korporat, tokoh korporat. Bila lembaga hasil dan penduduk duk handak dah nak kutip sukan, dia pun tak tahu mana, dia berderah naik kapal terbang dah. Dia pergi landak pejabat lembaga hasil dan penduduk. Ada lembaga hasil dan penduduk kan? Sampai dia kajar jauh. Ni ayat lah. Dia putih hasar, tak ada dah jalan keluar. Nak keluar pun tak boleh keluar lah. Terketar lah. Akhirnya bunuh dia ni. Dia ada sampai terketar tu. Sampai kebang ni salah. Tapi ayah lah dia ada sampai kebang ni. Dia memang orang saya. Tapi terlibat dengan hutang cukai banyak. Tak mampu bayar. Marahnya pada dia pilih anak. Bangunan tu pun terbakar. Dia pun mampu. Ini ayah dia tentang. Istidrak lah ni. Maka tak kalau mereka lupa akan peringatan kami. Ingatlah, orang-orang yang lupa akan peringatan Allah dan Rasul, yang tidak mau merujuk pada Al-Quran As-Sunnah. Allah kata tak apa, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Maka kami akan buka segala pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kejayaan dari segala sesuatu. Apa buat apa tu? Aku restu, aku bagi, aku bagi, aku bagi dulu. Macam hari tadi, mahu ibu apa saja yang mereka kenal, semua Allah kurnia, Allah anugerah kepada mereka. Tapi ingat, hatta iza fari'u bima utu, sehingga mereka sedang bergembira, bersenang-senang bima utu,
dengan apa yang kukurniakan kepada mereka, wujudnya syok, gok, sembuh, kami ada kuasa, kami ada wang ringgit, kami mempengaruh. Akhudnahum barkatan, kami siksa mereka barkatan, out of a sudden. Kalau adik-adik belajar bahasa Inggeris, jangan tidak suddenly, jangan tidak abruptly, boleh out of a sudden. Maksud sama, tiba-tiba. Yang ini dapat markah lebih. Sebab dia empat perkataan, out of a sudden. Maknanya sama, tiba-tiba. Kalau tulis suddenly, saya, makna tiba-tiba tapi satu perkataan rugi. Bila buat esay, nak bagi panjang sikit, kena guna ayat-ayat yang exempted sikit. Buat tahan ni. Jadi apa hal dia? Apa dia? Jadi, dia tahu apa? Dia tampak hati-hati. Tulis, all of a sudden. Jangan tulis suddenly, also, tak sedar. Kalau bersadun, also, Cikgu Han cerita dengan abang. Baca abang, Cikgu Han aku. Aku kepujian bahasa Inggeris, banyak cerai lah. Akhudnahum barakatan, kami seksa mereka secara menyedut. Itu kena cara menyedut. Ingkan cek cari, orang ni cari, orang ni cari, orang ni cari. Fa'idahum mublisun, maka ketika itu mereka berputus asa. Nak main pinjam kat member-member pun tak bagilah. Dia nak dia kabut lah. Dia nak kepik lah. Banyak masalah dengan mahkamah ke apa. Apa kawan baik pun tak nak. Kawan ni tuan-tuan, masa senang baik, cuma masa susah. Saya ni saya berkawan kerana Allah Ta'ala. Saya laki jadi, bukan kerana kepentingan pribadi. Kalau ustaz buat orang yang itu malu, malu. Kawan Haji Zul pada ada kepentingan. Contohlah, kalau Haji Zul ni tokoh kontrak jutawan, telefon Haji Zul tahu dia boleh bagi 10 ribu, 20 ribu, kan? Itu yang kawan apa, ikut yang buka Haji Zul, kan? Tu tengok pula tamana penindak dia rapat lah. Jenis ni memang abrah. Kawan kan abrah. Jangan ada kepentingan pribadi. Saya, sekolah yang saya penuh kudus, sebenarnya saya tak ada kepentingan pribadi. Kalau saya tinggal ni, saya kesian dah kita lah. Kau baru-baru ni 2 bulan tak kerja. Dia kan ambil kerja sekolah tu. Nak kerja lah. Bapak tak ada kerja, saya kerja. Sampai pergi mana memang tak ada kerja. Tapi saya pergi kerja. Ni anak bini nak datang ni. Takat saya mampu je lah. Tapi rezeki kolam kita putih juga tuan dulu. Kita nak bagi, kita pun tak nak banyak.